Jadi ini hari ketiga kita di kota Fuegas. Jadi inilah hari pertama kita tur. Jadi dua hari ini cuma tidur di kamar aja. Jadi kita akan naik perahu ke beberapa tempat, karena di sini kebanyakan transportasinya melalui perahu. Jadi ini disebut Naga, Port Naga. And the reason why the people took the name of the river is the Pacific River. You know, this river is an old river. Ini akan menjadi liburan terpanjang saya sepanjang masa. Ini tergantung kekuatan energi kantong. Jadi saya akan menjelajah bersama saya. Jadi ini kita sudah nyampe di destinasi pertama, guys. Tujuan pertama itu namanya Pagoda Pastiles. Saya bersama pacar tercinta. Akan masuk ke pagoda, guys. Ini yang disebut pagoda, guys. The pagoda was built on the foundation of the Hindu temple. Opposite formidable fight, rustic fight, more friendly. The meaning of the two statues. Ini namanya buah salah flower, guys. Bunga salah flower. Salah flower. Sekarang kita berada di istana Vietnam, guys. Jadi ini istananya, guys. Ini saya berada di ruang dalam istana raja, guys. Jadi kelihatan seperti ini. Jadi hari ini saya bersama the best guide in Vietnam. What's your name, my friend? What's your name? My name Kam. Kam. He's the best guy in Vietnam, guys. Yes. He bring us to sit down. Forbidden Purple City. Yeah. And the way to the Royal Library. Okay. The place where the Emperor written book. Right. And he's always smiling. Thank you, bro. Yeah. Thank you. Magic light. Jadi ini taman istananya, guys.
Wow, very beautiful. Very beautiful, like Sadia. Sayangku. Very beautiful. Very beautiful. Nah, okay. Yes. Ini kita berada di pasar tradisional, guys. Tadi ini makan siang juga, guys. Ini kita mandi kaki, guys. Yang tuh galau dia ngendo ya. Sisi yang tadi lagi membasuh kaki, guys, dengan tradisional Vietnam. Sambil drink tea. Comisión de degustación, subiendo a la compra. Yo sí la bebía, yo. Hablamos de aquí a Hanoi, dormimos en Hanoi, echamos el día y por la noche volamos. Hoy es el último día que vemos. No, está. Y ya lo hemos visto. Lo vimos, si nos dejaron entrar a ver. Really nice. Missing the little fish that eats your skin. I like that one. Yeah, yeah. Pero tienen la monja. Yeah, I think this is valid in the beach. Pues mira, no, no. Sí, pues mira, ya di una idea. Mira, porque solo abren ciertas horas o cuando hay cosas. La parte extractiva. Ya había como de 5 a 6 de la. Y bueno, de hecho, el Museo Vietnamita te cuenta que las mujeres cuando las metían en estas jaulas en la guerra, estas jaulas para tigres. Kita akan ke destinasi terakhir, guys, ke kuburan dari Kaisar, kuburan Kaisar, Raja. Kaisar. Kaisar. Is that tomb or emperor? Emperor. Okay, let's check it out. Stay tuned. Jadi inilah lokasi kuburan para kaisar-kaisar Vietnam, guys. Jadi ini kita akan masuk ke dalam. Dan saya akan tunjukkan bagaimana bentuk kuburan mereka. Jadi ini nama-nama kaisar yang di kuburan di sini, guys. Ini kita udah berada di dalam tempat kuburan, di dalam lokasi tempat kuburan para kaisar Vietnam, guys. Jadi pertama saya tunjukkan nama-nama kaisar yang dikubur di sini. Jadi ini di dalamnya, guys. Ini kita sudah di area makam kaisar, guys. Tapi sepertinya kita nggak bakalan nyampe ke kuburannya langsung karena terlalu jauh dan waktu tidak tercapai lagi. Jadi saya akan tunjukkan di area makam ini aja, guys. Inilah area pemakamannya, guys. Tapi ini belum nyampe ke makam karena makamnya di sana, terlalu jauh. Terus ini cuaca lagi hujan, jadi mungkin kita nggak akan nyampe ke makamnya.
is the two? This one. Jadi ini kita sudah selesai tour guys. Jadi kita akan pulang ke hotel. Stay tune. Kita akan pergi ke kota lain. Sekitar 13 jam naik kereta. Sampai jumpa di next video.